Itu belum dari Bloodlust X. Wow. Bukannya udah ya, pertama tuh langsung 12 gak sih, Be? 12? Iya. Kan kalau tambah 8, 20. Oh 20. My God, tapi 3! Dipolokan pasang Gantron! Langsung ada sesuatu, tapi bisa! Touchdown! Dan masih bisa, Albertnya langsung maju ke depan. Double kill diamankan oleh R7. Iya, tapi dilakukan di sana! Volley sekarang! Dan bahkan mencoba untuk kabur, dapat melawan 2. Mencoba untuk lagi maju ke depan, slow-nya langsung menggunakan ultimate-nya. Mencoba untuk bertahan, Finn! Baker ke belakang! Dan terpancing begitu saja, Rebellion! What are you doing? Hilang semuanya, 4 orang langsung hilang, Ranger Man. Ingat nafsu membunuhmu. Wow, 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 wow. Ini benar-benar team fight yang sangat cepat dan bahkan Lord terbuka bebas untuk tim RW Hoshi walaupun belum menit yang ke-12. Ini kesempatan mereka untuk dapetin Lordnya dan mungkin akan mendapatkan push di arah tengah, bawah, atau di arah atas ya untuk turret yang kedua. Oh, Jisa. Gila, dia berani banget. Soalnya tadi udah mulai coba, Be, ke depan. Kabelnya kelihatan. Masalahnya satu, si Clay. Lagi dan lagi, satu nama yang selalu aku sebut dalam posisi yang bisa kita lihat tentunya di replay by Samsung Galaxy Series. Lihat Clay-nya, tidak ada yang cancel. Scalernya nge-burst banget juga. Dan iya, dia dengan menggunakan flicker-nya dan Ibir Spacian yang tidak terhentikan dan bahkan... Oh, Wind of Nature, Skylar! Wind of Nature menyelamatkan hari. Fall juga. Damage-nya tidak cukup karena dia adalah roamer. Masalahnya satu, mereka terlalu terburu-buru, lihat jauh banget.